generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Terang kok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berhubung kemarin kita kesini waktu update cempe sama ada yang dijual 2 ekor itu ya Mas ya? Iya. Terus ini permintaan teman-teman rame untuk update lagi di sini, dan kebetulan hari ini ada yang dikeluarin Mas ya? Iya. 4 babon. 4 babon. Ini ya. Iya. 1 2, ada yang nyumatem ya? Iya, nyatem. 3 4 sama, ini semua berarti sudah kawinan? Sudah Hiro. Kawin sama Hiro sama Bel. Hiro, ini teman-teman, ini penampakan Hiro, bentar. Nah, ini, telinganya seperti ini. Lempit rapi ya Mas ya, telinga? Iya. Telinga kemarin panjang 42 ya Mas? 42 ya. Padua dengan postur seperti ini, kaki-kaki besar, bulu rewasnya juga lumayan lebat. Ini. Meskipun pola warna seperti ini, tapi kemarin juga untuk Hiro ngeluarin anak yang juara itu plus ya Mas ya, kepala hitam ya. Alhamdulillah. Oke Mas, jadi gimana nih? Kita mulai dari mana dulu? Yang ini aja dulu. Dari yang ini nge. Nah, ini induk laktasi berapa Mas? Induk laktasi 1. Oh baru laktasi 1? Baru laktasi 1. Ini berarti posisi mau kedua? Mau kedua. Baru kawin 1 bulan kurang baru. Mungkin 3 mingguan. 3 mingguan. Nanti kalau misal ini jadi nggak jadi atau gimana? Bawa ke sini lagi. Bawa ke sini bisa nggak Mas? Iya. Nanti 1 bulan saya rawat tanpa biaya tambahan, dikirim lagi nanti. Oh, gini. Ini kita review dari TB-nya berapa Mas? TB-nya 88. TB 88. Gini. Terus dari spek kepala Mas? Kepalanya kepala purba. Kepala masih purba ya, motif-motif purba. Untuk telinga sudah bagus. Telinganya, dipegang Mas telinganya biar teman-teman tahu. Telinga seperti itu teman-teman. Gak ada pangkalnya ya Mas? Gak ada. Ini terus untuk postur ya, untuk betina seperti ini udah bagus ya? Sudah bagus. Sama ini rewasnya juga masih, apa, rewasnya panjang. Ini dibanderol berapa Mas Iwa? Dibanderol 14. 14 juta nggih. 14 juta. Induk laktasi 1 sudah kawin dengan Hiro ini. 14 juta. Oke, lanjut yang berikutnya Mas. Wah, ini laktasi berapa Mas? Ini laktasi 1, sama. Laktasi 1 juga? Iya. Oh Mas, laktasi 1. Ini kok dikeluarin ini kenapa Mas, masih laktasi 1? Saya mau mengeluarkan ini karena mau satu kekurangan tenaga Mas. Mas Slamet pulang. Oh iya. Iya, belum kembali.
kemudian mau renovasi kandang dulu. Oh, yang ini teman-teman, ini kandangnya mau direnovasi, jadi kita nanti tetap update ya, direnovasi. Iya. Saya harus kandangnya mau direnovasi sama Mas Iva. Terus balik lagi ke kambing ini, Mas. Ini TB berapa, Mas? TB 8988. 8, hampir sama ya? Hampir TB sama itu. Lebih besar ini. Oh, lebih besar ini. Iya. Tadi 88. Ini antara 8 dan 89. Iya. Kalau ini spek, sebentar. Udah kelihatan. Dari kepala ini nyatem banget ya, Mas ya? Iya, dari kepala. Wah, pola warna. Pola, oh ya, pola warnanya juga udah bagus. Poster iya. Juga tadi kan dari kaki sampai kepala pola warnanya bagus. Pola warnanya bagus. Rewas juga lumayan. Iya. Gimana perkiraan udah pelikit belum, Mas? Ini usia kawin berapa? Perkawinan berapa, udah berapa bulan? 2 bulan. Berapa, Mas? 2 bulan. Mas 2 bulan ya. Tapi susu udah kering. Kering. Udah kering. Kalau dari telinga gimana, Mas, ini, Mas? Kalau telinga memang sudah lentur, Mas. Iya. Cuma modelnya apa ya? Kerapiannya kurang. Kerapiannya ya? Kurang. Agak bonggol. Enggak bonggol. Ah, iya. Enggak bonggol itu. Pegang, Mas, biar teman-teman tahu. Wah, nyuadil ini. Nyuadil. Itu sama itu ya, Mas ya. Itu kenapa, sama, Mas? Sama minus ini, minusnya dicokot sama yang lainnya ini. Ya digigit itu. Digigit. Akhirnya keroak. Kalau telinganya jangan lowong, Mas ya, Mas ya. Iya, panjang. Panjang juga. 38 panjangnya. Ekor juga berdiri. Kalau yang ini bandrol berapa, Mas? Ini saya bandrol 20. 20 ya. Ini 20 juta, teman-teman. Kita simak untuk postur juga terkategori loh bagus. Bagus. Jumbo. Paling menonjol tadi di Pak ini ya, Mas, ya, nyatemnya iya. Ini. Paling menonjol memang di nyatemnya ini. Dagunya ini, teman-teman. Tinggal nyari pejantan yang telinganya bagus. Mm-mm. Tinggal perbaikan di telinga. Iya, sudah. Tapi telinganya dalam lentur juga kerapian ya, Mas, iya. Ya, kerapian ini. Apalagi kalau kawin sama ini, ini beberapa kali untuk telinga ini memperbaiki ya, Mas, ya, emang ini. Nggih. Nah, ini teman-teman, telinga seperti itu. Dipegang, Mas, coba dipegang, Mas. Nah. Rapi luar dalam, Mas, dibuka. Loh. Luar dalam rapi. Nah, ini sudah kawin ini, teman-teman. Harapannya nanti bisa perbaikan di telinganya itu ya, Mas. Iya. Terus yang ekonomis ada, Mas? Ada. Nah, ini. Kawinan mana yang ini, Mas? Ini semua Hero. Oh, kawinan Hero semua. Iya. Nah, ini kawinan Hero semua. Dimulai yang mana dulu ini? Yang ini. Ini. Ini laktasi berapa, Mas? Ini laktasi 3. Oh, mau keempat. Mau keempat ya. Udah laktasi 3 ini, teman-teman. TB berapa tuh ini? TB 75. 75 ya? Ya, 74-75 lah. 74-75. Kalau dari kepala, Mas? Kepala purba. Masih motif purba nggih? Iya. Terus telinga? Telinga sudah lumayan bagus, Mas. Cuma kurang panjang sama kurang rapi gitu. Bonggol enggak sih, Mas, itu, Mas? Enggak. Enggak bonggol ya? Iya, enggak. Cuma kurang panjang. Kurang panjang rapi. Sama kurang rapi. Masih apa, kaku enggak, Mas? Enggak. Kalau pola warna udah lumayan. Oh, dugul ya? Iya. Dugul. Recording anaknya jantan. Anaknya 3 kali itu kebanyakan jantan ya? Jantan. Jantan semua? Satu-satu anaknya bisa. Oh, satu-satu ya, jantan-jantan. Nah, pola warna seperti ini. Ada petaknya. Kalau ini bandrolnya berapa, Mas? Ini bandrolnya 6,5. 6,5. 6,5 yang ini. 6,5 ekonomis sudah dapat kawinan dengan Hero. Hero. Sudah hamil ini. Oh, sudah hamil? Sudah hamil. Kawinan bulan 1. Bulan 1 ya? Iya, tanggalnya lupa saya. Ada di catatan. Udah kau yang malah udah berarti secara itu hampir ya. Hampir positif ya, Mas. Tapi kita nggak bisa mastiin. Iya, nanti kalau terjadi kegagalan dibawa ke sini lagi 1 bulan recording berai itu tadi kan 1 bulan. Iya. Nanti sudah enggak minta kawin lagi, saya kirim lagi. Iya. 6,5. Oke, lanjut lagi, Mas. Ini. Iya.
ini. Ini laktasi berapa, Mas? Coba. Ini laktasi 3 sama. Laktasi 3 ya. Ini telinganya lebih bagus. Telinganya lebih bagus, nggak bonggol tuh, Mas? Nggak. Nggak bonggol juga ya? Ya, udah bagus. Nggak bonggol, lebih lebar. Nggak ada lengkuan sama sekali. Lengkuan. Pola warna bagus. Lumayan, iya. Minusnya satu, Mas. Apa, Mas? Ini mastitis. Oh, susunya. Ini, ya. Ini mastitis. Makanya saya kalau bilang ada minusnya, langsung saya bilangkan ke. Jadi nanti anaknya langsung didot ya? Anaknya didot. Seperti ini, kalau ini bandrolnya berapa, Mas? Ini bandrolnya 6 juta saja. 6 juta ya. Tapi ini minusnya memang mastitis ya. Iya, minusnya mastitis. Jadi anaknya lahir langsung di susu induan lain. Iya. Mastitis satu. Satunya masih bagus. Satunya masih ya. Bisa. Oh, jadi masih bisa ya. Masih bisa. Nah. Cuma biasanya kalau anaknya keluar dua atau tetap sih. Iya, satunya nanti di dot. Dibantu dot. Banyak ini, Mas, 1 liter setengah ini susunya. 1 liter setengah ini susunya. Oh, susunya, oh tadi masih di 1 ya, teman-teman. Iya. Ibunya masih di 1. Jadi dikasih minusnya juga dikasih tahu sama Mas Iva. Oke, kita balik lagi di sana, Mas. Yang paling menarik saya ini, Mbak ini. Ini kepala nih kok kayak gini, teman-teman. Nah, ini. Ini wah, ini berarti kurangi cuma di kerapian telinga ya, Mas ya? Iya, kerapian telinga. Kerapian telinga. Untuk kepala, warna, postur. Ini. Sudah bagus. Ini kalau enggak renovasi saya enggak saya jual. Iya. Iya. Karena renovasi di samping Mas Slamet belum pulang. Iya, soalnya terlalu over ya, Mas, sudah over populasinya. Iya. Mas Slamet belum pulang, mungkin habis lebaran ya, mungkin sekalian. Iya, 2 minggu setelah lebaran. 2 minggu setelah lebaran, mungkin sekalian bantu ini ya. Iya. Kita update terus teman-teman kandang Palem Farm ini, nggak tahu. Ini palemnya sudah hancur. Jadi nanti dikasih payungnya, Mas, dikasih payung kan buat duduk-duduk atau diganti apa nanti ke depan ini, payung. Kasih payung, kasih tempat duduk, kata iya. Nongkrong kayak nah, kayak di kafe itu loh, Mas. Iya, ya. Menarik nanti. Awasnya mau buat di sini, Mas. Kasih Bu, atau apa? Apa buat tempat duduk-duduk gitu kalau Mas Agung ke sini, teman-teman ke sini. Oh, ini rencana ya. Mau dibuat. Ya. Belum jadi-jadi karena ya tadi Mas Slamet belum pulang-pulang. Ah, ini nanti teman-teman nongkrongnya di sini kalau ke Palem Farm ya. Iya. Ini tempat jemurnya masih dari bambu. Nanti sediakan PS di sini. Iya, kan masih muda saya. Nah, buat bareng-bareng nanti. Nah, ini lahan ngaritnya Mas Jendeng ya, lahan ngaritnya ya. Ini lahan hijauannya. Sampai ke sana tuh. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya, Mas ya, reviewnya. Yes. Karena masih lagi-lagi masih puasa, kalau masih puasa jadi kita simpan energi. Ya mungkin itu review hari ini di kandang Palem Farm. Terima kasih, Mas. Semoga nanti teman-teman yang berminat bisa menghubungi nomornya di bawah, tak cantumin terus. Nomor WA aja ya, jangan nelpon. Kemarin banyak yang nelpon nomor biasa. Oh, di WA aja ya. Di WA aja. Oke, teman-teman, sekian dulu di kandang Palem Farm. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.